Ingin saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan anda yang berada di depan mata saya pada hari ini, bukan saja di dewan ini tetapi juga belia di seluruh negara yang ada di luar sana, adalah aset penting dan tulang belakang kepada negara. Tiada mana-mana organisasi ataupun pemimpin ataupun mana-mana individu yang boleh ketepikan anda semua. Dalam kehidupan ini, benda yang paling penting sekali adalah kualiti fikiran. Mengapa saya katakan kualiti fikiran? Kerana kualiti fikiran itu adalah garis panduan dan bimbingan kepada kita untuk membuat keputusan yang bijak. Kita tidak boleh buat apa-apa keputusan mengikutkan emosi. Kita menggunakan otak dan akal kita sebelum membuat apa-apa keputusan. Jadi kalau saya sebelum buat apa-apa keputusan, saya akan duduk diam, fikir baik-baik dengan rasional. Lepas itulah baru anda boleh membuat keputusan yang bijak untuk hidup anda semua. Kerana perjalanan anda sebagai belia ni masih jauh lagi. Kebencian tidak akan boleh selesaikan apa-apa masalah yang kita ada. Tetapi perpaduan yang boleh selesaikan masalah ini. Saya bercerita sikitlah, saya beri pengalaman saya. Minta maaf kalau saya cakap panjang sangat, ada yang nak tertidur ke apa ke. Saya bagi sikit pengalaman saya. Semasa saya buat latihan saya di India, di dalam regimen tersebut ada beragama Kristian, Muslim, Islam, Hindu dan Buddhis. Setiap tahun dalam regimen kami ada kami kena celebrate setiap agama, setiap kepercayaan punya hari. Contoh Deepavali ataupun Hari Raya, Aidilfitri. Apabila askar-askar Hindu bersemayang di dalam kuil, yang askar-askar Muslim semua akan berdiri di luar kuil dan memakai kain putih di atas kepala kami, tanda hormat terhadap askar Hindu yang ada. Apabila ia Aidilfitri, Hari Raya, dan kami bersemayang di dalam masjid, semua sekali askar-askar Hindu berada di luar masjid memakai kain putih di atas kepala mereka, tanda hormat kepada askar yang beragama Islam. Jadi saya pernah dinasihat, kerana saya benda itu benda yang baru buat saya sebagai orang daripada luar negara India. Dan satu hari saya punya commanding officer yang bernama Colonel J.S. Vick pergi cakap dekat saya, jikalau kita ingin menuju kepada destinasi kita, kita tidak boleh membuang masa membenci antara satu sama lain. Kita kena bersatu. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada anda semua, kualiti fikiran yang akan jadi garis panduan dan bimbingan kepada anda semua. Jadi anda semua sebagai anak muda yang macam mana saya katakan tadi, tulang belakang kepada negara, jangan sesekali takut ataupun rasa anda kena berdiam. Anda ada berhak untuk bersuara dan juga untuk kongsi pandangan masing-masing. Kerana ini bukan negara orang lain, ini negara anda semua.